atas kotak. Nasi bubur. Ini ada nasi pasta. Tahu isi sayur. Pelangin di sini produk Indonesia harga $6. Kalian yang tinggal di area Los Angeles dan sekitarnya, kalian datang aja ke Tipka Market, mereka ngejual banyak banget produk-produk Indonesia. Jadi yo guys, apa kabar semuanya? Balik lagi di channel aku. Jadi aku nih hari ini lagi pengen pergi ke salah satu Indonesian market. Jadi aku karena kehabisan stok di rumah dan aku pengen banget cemilan-cemilan Indonesia, dan aku sekarang ini aku lagi meluncur ke namanya tuh Tip Top Market. Di sana tuh menjual berbagai macam produk Indonesia yang dijual di sana, dan kebetulan aku pengen banget yang namanya tuh kerupuk yang bulat-bulat. Kalau kalian sering ke warteg pasti kalian akan nemuin kerupuk yang bolong-bolong itu. Jadi kalau kalian penasaran gimana sih dalam sana dan apa aja yang dijual di Tip Top Market, jadi ikutin aja vlogku ini sampai habis. Aku akan nunjukin berapa sih harga-harga produk Indonesia yang dijual di Amerika. Kalau kalian penasaran, ikutin terus karena yang dijual tuh banyak banget macam-macam produk Indonesia yang di sini. Jadi kita let's go, kita langsung meluncur ke Tip Top Market. Oke, kita ketemu di sana. Oke, jadi setelah tadi perjalanan kurang lebih 20 menitan aku tadi naik Uber, aku udah sampai di depan Asian Food. Jadi kita langsung masuk aja. Di sana itu kayak wilayah, satu wilayah itu khusus Indonesia semua. Kita bisa nemuin produk-produk Indonesia, makanan Indonesia. Jadi kita kalau kalian penasaran apa aja yang mereka jual, kita langsung masuk aja. Yuk. Nih. Kita udah di depannya persis. Kita langsung masuk aja. Gila, ini sekarang itu jam 2 sorean dan banyak banget yang kesini setelah sebulan kemarin itu banyak yang ditutup karena emang nggak boleh ada restoran yang buka, dan akhirnya diperbolehkan dine-in. Itu mereka boleh membuka kembali dan mereka boleh makan di outdoor doang, tapi tetap nggak boleh makan di dalam. Jadi kita langsung masuk aja. Oke, aku udah masuk di area ini, tapi memang masih banyak yang tutup karena ini tuh masih dibuka baru sekitar 1 mingguan dan emang banyak masih yang tutup. Nah, kalau kalian lihat di sini ada Kana Kitchen, di situ juga banyak banget. Indo Bistro, Udol juga. Di sini banyak banget mereka ngejual produk-produk Indonesia dan makanan-makanan Indonesia. Ini satu wilayah Indonesia semua, dari sana semua dan sampai sini. Ada bakmi, ini khusus bakmi yang terenak. Ini kalau kalian yang tinggal di area Los Angeles dan sekitarnya, datang ke sini aja, ini yang bakmi terenak. Dan hap mau kesini langsung Top Mart. Hello. Dapetin ini kerupuk warung, ini kerupuk bawang, kerupuk ikan. Oh, ini aja deh, kerupuk ikan. Wow, ini aku udah dapet kerupuk. Ada apa lagi di sini? Ada taro, harganya 1.50. Taro, ambil, coba taro deh. Udah lama mbak nggak bikin makan taro. Di sini juga ada macam-macam teh, ada teh green tea, ada black tea, ada ini. Kita langsung aja, di sini juga ada kopi jahe. Nah, kopi jahe $5, ginger drink. Di sini juga ada kapal api. Ini ada kapal api $4.50. Jadi banyak banget, lengkap banget produk Indonesia di sini. Ini ada keripik. Wah, ini keripik setan, coba. Oh, aku udah ambil satu sih tadi. Tempe. Ini tempe. Ini tempe segini $4. Nah, ini segini $4 nih. Ini tempe. Di sini juga ada tape. Ya, tape singkong. Ini berapa?
sini ada cabai juga. Ini harga-harganya. Oke, ini harga-harga yang tersedia sekarang. Saat ini ada tempe Palembang. Oke, di sini sekarang ada Indonesian noodle. Ini harganya. Dan di sini ada seperti jelly, cemilan kecil. Di sini juga ada Astor. Aku paling suka Astor ini. Gua ambil Astor. Gua ambil 2 sih. Oke, dan akhirnya di sini ada juga tolak angin. Aku akhirnya membeli tolak angin. Di sini produk Indonesia harga $6. Ini. Ambil. Oke. Ini udah banyak banget ini yang aku beli. Ini ada seperti obat-obatan 750. Ini satu minyak kayu putih. Wow. Di sini lengkap banget. Ini kita coba cari-cari lagi. Kita cari di sini ada Gary, ada Astor, ini ketumbar buat masak. Apa lagi ini ada bumbu dapur, semua lengkap banget. Air nasi goreng ada lengkap, ini area bumbu semua lengkap semua. Yang pedes yang mana ini? Udah maaf. Kayaknya yang pedes ini deh, ini yang paling pedes. Jadi cari enak sambal terasi sih, coba cari ada sambal terasi enggak ya. Oke, di sini juga, di sini ada vitamin C, di sini ada silver queen. Oke, coba ini karena hari Valentine, pas hari Valentine, karena nggak ada pasangan ya udah beli sendiri, kita makan sendiri aja. Ya udah banyak banget di sini silver queen, harganya $2.50. Oke, kita coba cari lagi. Kacang garuda, kacang sukro. Ini gue pengen beli kacang kulit, ada 150. Di sini ada kacang telur, 250. Oke. Wah, udah banyak nih. Di sini banyak banget macam kerupuk-kerupuknya. Di sini ada apa lagi? Jadi ini banyak banget variannya. Mereka ngejual produk-produk Indonesia banyak banget. Ini lihat coba. Aku udah banyak banget ini beli semua produk Indonesia. Jadi kalau kalian yang tinggal di area Los Angeles dan sekitarnya, kalian datang aja ke Tipka Market. Mereka ngejual banyak banget produk-produk Indonesia. Jadi silakan mampir, silakan. Jadi kalian yang kangen dengan produk Indonesia, silakan datang ke sini. Oke. Kita langsung bayar aja yuk, kita masuk. Ini udah banyak banget. Oke. Ini. Oke, jadi aku udah ambil tadi, beli produk-produk di Indonesia dan banyak banget. Tapi kurang lengkap kalau kita nggak coba makanan Indonesia yang di sini ya, karena ini satu wilayah itu Indonesia semua. Nah, ini mak, coba kita langsung beli aja yuk. Di sini ada kok mie, ada noodle juga, ini nanti noodle, ya. Oke, jadi akhirnya aku memutuskan untuk beli nasi goreng spesial. Jadi banyak banget ini. Ini salah satu nasi goreng yang terenak juga. Dan di sana ada noodle-nya. Kita langsung keluar aja yuk. Di sini banyak banget ini semua. Jadi ini semua wilayah orang-orang Indonesia, penjualnya orang Indonesia. Jadi kalau kalian yang tinggal di area Los Angeles dan sekitarnya, kalau kalian pengen produk-produk Indonesia, kalian yang kangen dengan masakan Indonesia, datang aja ke sini. Jadi alamatnya aku taruh di bawah.
Jadi di sini baru boleh buka restoran itu 1 minggu yang lalu. Mereka boleh makan di luar. Jadi ini masih banyak toko-toko yang masih tutup karena ini masih baru buka dan masih dibolehkan makan di luar akhirnya. Beli banyak banget udahan produk-produk Indonesianya dan totalnya itu habis 50-an lah. Dan ini ada nasi goreng, lihat ini. Gila parah banget. Parah. Ya udah aku makan dulu aja deh karena aku nggak bisa makan sambil ngevideoin itu karena perut udah memanggil, mengguncangkan. Udah aku mau makan dulu aja, kita nanti lanjut jajan dulu. Aku selesaiin makan dulu, oke? Gue lupa mbak minum. Buka satu deh. Enak banget. Setelah 1 tahun akhirnya aku minum ini. Teh botol. Ini aku udah keluar dari area Indonesian Village-nya. Jadi di sini itu area emang khusus Indonesia, jadi emang banyak banget mereka yang ngejual produk-produk Indonesia, mereka yang jualan tentang apa aja sih mereka ngejual tentang Indonesia. Dan aku udah beli banyak banget, jadi tadi total itu aku beli itu sekitar hampir $70. Jadi ntar rupiahin aku taruh di bawah aja sekitar total berapa, nggak tahu. Oke, jadi saatnya balik ke rumah. Aku udah dapetin semua yang makanan-makanan yang pingin aku makan. Ini mungkin stok sampai 1 minggu, bahkan sampai 2 minggu sih. Ntar bakal beri lagi, biasanya gitu. Jadi kalau kalian yang tinggal di area Los Angeles dan sekitarnya, kalau kalian lagi pengen produk-produk Indonesia, lagi kangen masakan Indonesia, jadi kalian datang aja ke Tip Top Mart. Jadi ada 2 tempat, di San Gabriel sama di West Corsina. Jadi di sini aku pilih yang sini aja karena yang dekat juga dan lengkap juga karena ada banyak banget penjual-penjual makanan-makanan Indonesia. Jadi aku sempat juga beli nasi goreng, enak banget nasi gorengnya, sumpah parah. Dan ada banyak banget sih jualin seperti kayak mie goreng, apa aja sih, banyak banget sih. Apa yang kalian pengen pasti di sini juga ada banyak banget. Jadi ini kayak desa kecil Indonesia, desa kecil gitu sih. Ini semuanya tuh Indonesian semua. Jadi kayak gitu aja lah. Jadi videonya untuk kalian yang sudah nonton sampai video akhir, thank you udah nonton. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Kita ketemu di video selanjutnya. Jadi aku mau balik ke rumah dulu, mau nyantai dulu. Jadi kayak gitu aja. Thank you yang udah nonton. Bye-bye.